MQ-9 Reaper adalah pesawat nirawak atau drone yang dikembangkan oleh perusahaan General Dominic Aeronautical Systems, Inc. Ini adalah pesawat nirawak berkepala dua yang digunakan secara ekstensif oleh militer Amerika Serikat dan beberapa negara lain. Di bawah ini adalah penjelasan lengkap tentang MQ-9 Reaper. MQ-9 Reaper yang sebelumnya dikenal sebagai Predator B adalah pengembangan dari MQ-1 Predator. MQ-9 Reaper dirancang untuk memiliki kemampuan yang lebih baik dibandingkan pendahulunya, termasuk daya angkut yang lebih besar dan kemampuan membawa lebih banyak senjata. MQ-9 Reaper memiliki panjang sayap sekitar 20 meter dan berat lepas landas sekitar 4.900 kg. Pesawat ini ditenagai oleh mesin turboprop yang memungkinkan kecepatan jelajah sekitar 150-170 knot atau sekitar 280-315 km/jam. MQ-9 Reaper digunakan untuk berbagai misi militer, termasuk pengawasan udara, pengintaian, pemantauan perbatasan, penarikan, dan pengintaian elektronik. Ini juga memiliki kemampuan untuk membawa senjata, termasuk rudal Hellfire, yang membuatnya dapat digunakan dalam misi serangan udara. MQ-9 Reaper biasanya dikendalikan dari stasiun darat dengan pilot dan operator sensor. Pesawat ini dapat beroperasi secara mandiri atau dengan dukungan dari operator di darat. Reaper dilengkapi dengan beragam sensor dan peralatan, termasuk kamera, sensor inframerah, radar, sistem komunikasi canggih, dan sistem pemantauan elektronik. Ini memberikan kemampuan pengintaian yang luas dan efektif. MQ-9 Reaper telah digunakan secara luas dalam operasi militer Amerika Serikat di berbagai konflik, termasuk di Afghanistan, Irak, dan berbagai wilayah lainnya. Pesawat ini telah membuktikan diri sebagai alat yang sangat efektif dalam mendukung operasi militer dan kontraterorisme. Penggunaan MQ-9 Reaper juga telah memicu kontroversi, terutama dalam hal hak asasi manusia dan privasi. Kritikus mengkhawatirkan penggunaannya dalam serangan udara yang dapat menimbulkan korban sipil. General Tomic terus mengembangkan varian baru dari MQ-9 Reaper dengan peningkatan dalam berbagai aspek, termasuk daya tahan, jarak terbang, dan kemampuan sensor. Beberapa negara mitra Amerika Serikat telah membeli atau merencanakan untuk membeli MQ-9 Reaper untuk keperluan pertahanan dan pengawasan mereka sendiri. MQ-9 Reaper adalah salah satu drone militer yang paling terkenal di dunia dan telah menjadi komponen penting dalam operasi militer modern. S-70 Okhotnik, juga dikenal sebagai Hunter B, adalah pesawat nirawak tempur UCAV atau Unmanned Combat Aerial Vehicle yang dikembangkan oleh perusahaan penerbangan Sukhoi di Rusia. Ini adalah pesawat nirawak yang dirancang untuk misi tempur dan pengintaian. Berikut adalah penjelasan lengkap tentang S-70 Okhotnik. Proyek Okhotnik pertama kali diumumkan oleh Sukhoi pada tahun 2011 dan pengembangan pesawat nirawak ini dimulai pada tahun 2012. Tujuannya adalah untuk menciptakan pesawat nirawak tempur yang mampu beroperasi secara otonom atau dalam koordinasi dengan pesawat tempur berawak. S-70 Okhotnik memiliki panjang sekitar 14 meter dan lebar sayap sekitar 20 meter. Berat lepas landasnya diperkirakan sekitar 20 ton. Pesawat ini ditenagai oleh mesin turbojet dan mampu mencapai kecepatan supersonik. S-70 Okhotnik didesain untuk berbagai misi, termasuk serangan udara, penyerangan tanah, pengintaian, dan pengawasan udara. Pesawat ini dapat membawa senjata udara ke udara dan udara ke darat, seperti rudal dan bom presisi. Okhotnik bisa dioperasikan secara mandiri dengan kemampuan otonomitas untuk misi jarak jauh atau dalam koordinasi dengan pesawat tempur berawak seperti Sukhoi Su-57. Ini memungkinkan taktik yang lebih kompleks dalam operasi udara. Pesawat ini dilengkapi dengan berbagai sensor, termasuk radar dan perangkat pengintaian elektromagnetik yang memungkinkan pemantauan dan deteksi target di udara dan permukaan. Ini juga dapat mengumpulkan informasi intelijen. S-70 Okhotnik
telah mengalami serangkaian uji terbang dan pengembangan sejak proyek dimulai. Rusia berencana untuk mengintegrasikan pesawat ini dengan pesawat tempur berawak seperti Su-57 untuk meningkatkan kemampuan pertahanan udara mereka. Penggunaan teknologi UCAV seperti Okhotnik juga menciptakan kekhawatiran tentang pengendalian otomatis dalam konteks konflik bersenjata dan bagaimana teknologi ini dapat mempengaruhi kebijakan dan etika militer. Proyek Okhotnik masih dalam pengembangan aktif dan ada rencana untuk melanjutkan pengujian dan peningkatan kemampuan pesawat ini. S-70 Okhotnik adalah salah satu contoh dari tren pengembangan pesawat nirawak tempur yang sedang berkembang di berbagai negara. Ini mencerminkan upaya untuk memanfaatkan teknologi terbaru dalam bidang pertahanan dan operasi militer.